Sebab tu ibu dan ayah yang soleh, dia berdoa apa? Saya pernah dengar ni. Ibu dan ayah yang soleh, salah satu doa mereka, dia kata, ya Allah, sekiranya kau matikan aku, matikanlah dengan cara yang mudah, yang aku tidak menyusahkan sesiapa pun di keliling aku. Sebab dia tahu kalau Allah uji dia sakit yang melantar, tak boleh gerak, itu bermaksud ujian besar kepada anak-anak dia. Untuk menjadi anak yang taat dan soleh, yang akan dilimpahkan oleh Allah kebahagiaan dan rezeki yang melimpah kalau dia berkhidmat, ataupun dia akan jadi anak yang derhaka, yang setiap hari dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pengerusi majlis, seterusnya yang berusaha, tuan imam, para pegawai masjid yang berusaha, tuan pengerusi masjid, jawatan kuasa, para pegawai seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya balik Syria 2007. Hari ini 2019. Lebih kurang 12 tahun. Ni kali kedua saya berceramah di Negeri Sembilan. Itu maklumat pertama. Maklumat yang kedua, tadi Tok Imam beritahu masa ceramah ustaz sampai pukul 9. Sekarang 8.15. Ceramah ni kalau keseluruhan isi kandungan dia 3 jam. Saya akan ringkas jadi 45 minit lah. Lebih sikit insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tahun ni 2019, yang dalam masjid ni akan ada yang meninggal dunia insya-Allah. Bukan saya doa suruh mati tau. Dalam masjid malam ni mesti ada yang 2019 adalah tahun terakhir dia melihat alam Allah ini. Subhanallah. Dan malam ni dia akan mendengar perjalanannya ke alam barzakh. Tu gerun dah tu. Manusia yang paling menyesal ialah manusia yang jarang ke rumah Allah
Tiba-tiba dia datang ke rumah Allah bukan untuk solat tetapi disembahyangkan. Dan dia melihat suasana dikeliling ketika itu. Rumah Allah ni, orang yang selalu datang bermaksud Allah sayang dia. Sebab itu Allah tak jemu-jemu menjemput dia untuk menjadi tetamu Allah. Yang pertama tentang kematian, nombor satu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada nyawa akan merasakan sakit mati itu. Zaiqah, kembali kepada nafs, rasa mati. Dan ketika Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Nabi pernah diracun selepas perang Khaybar. Kesan racun yang membunuh seorang sahabat Nabi tu, sebab racun tu dimasukkan dalam daging kambing, sahabat makanlah, mati sahabat. Rasulullah kunyah, kunyah, kunyah. Daging itu bercakap, ya Rasulullah, inni masmumah wasyatukul, inni masmum wasyatukulluha masmumah. Waktu Nabi kunyah daging yang diracunkan itu, daging itu bercakap, ya Rasulullah, aku diracunkan. Kesan racun pembunuh itu sampai tahun 11 Hijrah, saat-saat Nabi wafat. Saya tak keluar tajuk, masih lagi tajuk kematian. Nabi sebut kat Sayyidatuna Aisyah bahawa aku masih merasakan sakibaki kesakitan racun itu, wahai Aisyah. Bulan Safar. Kemudian Nabi sakit. Kemudian sampai 10, 11 Rabiul Awal, Nabi mula pitam, Nabi jaga. Sampai 12 Rabiul Awal, Nabi pitam dan Nabi jaga. Ketika dekat dengan saat kewafatan, Nabi menyapu air ke muka dan badannya sambil Nabi sebut, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Mati mesti sakit, sehinggakan orang yang mati pada saat pertama ruhnya ditarik, saya dan kita semua akan tahu itulah kematian. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Dhanna bermaksud ayqana, bukan syak. Dan dia yakin ketika mana roh sedang mula keluar, itulah kematian. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang pernah rasa kesakitan seperti sakit mati. Orang soleh kah, mengurusi JAKIM kah, mufti kah, ulama kah, merasai sakit mati kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam
merasai kesakitan kematian. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Nabi Sakarat dan aku melihat bagaimana Nabi merasai dan menghadapi kesakitan mati. Kalau Nabi sakit, kita maka mati itu sakit. Dia tak ada doa, ya Allah hilangkanlah sakit mati, tak ada. Ya Allah ringankanlah beban kematian. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Hawin ringankan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankanlah. Sakit mesti sakit. Cuma beza Islam dengan tak Islam, kalau yang tak Islam sakitnya lama, kalau yang Islam sakitnya sebentar. Nabi sebut orang Islam waktu mati, ketika meninggal dunia, ruhnya keluar seperti mana air yang keluar daripada sebuah bekasnya. Laju. Kama tasilu siqa min fi. Kama tasilu al-ma min fi siqa. Macam air mengalir daripada sebuah bekas, laju. Dia keluar laju daripada tubuhnya. Roh dia keluar laju daripada badannya. Kerana dia telah lama rindu dengan Allah. Orang yang rindu Allah, dia faham. Dia tak pernah teringin dengan dunia ni. Kerana roh itu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rindu Nabi, dia faham. Dia tak pernah teringin dengan dunia yang dikejar oleh manusia ni. Sebab tu bila Izrail ataupun nama yang sahih, Malakul Maut datang jemput roh dia, ya ayyatuhar ruhut tayyibah, wahai roh yang baik, keluar. Dia pun rasa sakit, dia tahu ini kematian. Bersegera roh dia keluar. Berapa saat je, beberapa saat sahaja, bersegera roh dia keluar, berada di tangan Malakul Maut. Ni semua yang Rasulullah sebut. Ni saya baca ni semua ni hadis. Terus berada di tangan Malakul Maut. Yang keempat, tiada siapa yang tahu bila dan di mana dia akan mati. Bila, di mana, bagaimana mati, yang tu Nabi sebut, iaitu setiap orang akan mati mengikut cara kehidupannya. Kaki arak yang kaki mabuk, dia akan mati dalam keadaan begitulah, mabuk dan minum arak, ending hidup dia. Dan orang yang selalu melazimi ibadah, maka kematiannya dalam keadaan insya Allah beribadah kepada Allah. Setiap orang akan mati dengan bagaimana dia menghabiskan kehidupannya. Dan kita tak tahu bila dan di mana kita nak mati. Ramai orang kongsi 100 hari sebelum kematian, 50 hari sebelum kematian, 10 hari sebelum kematian. Kalaulah tanda kematian itu berlaku kepada semua orang, tanda hak berapa hari itu, kalau kesemua orang merasakan tanda itu, maka MH17 tak ada siapa naik.
Kan jelas tanda tu, dia beritahu jelas. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, tak ada siapa tahu dan tiada tanda untuk mati. Sebab tu ramai orang tak sedar dan tak sangka pun pada hari kematian dia, berbanding dengan segelintir orang yang tahu dekat tarikh kematian dia. Segelintir saja yang tahu dekat tarikh kematian dia. Orang yang paling tahu secara tepat ataupun hampir tepat hari kematian dia, yang saya tengok dalam hidup saya, ialah banduan akhir. Dan saya dah ziarah dah penjara yang menempatkan banduan akhir. Sel yang menempatkan banduan akhir dan tempat yang digantung banduan akhir pun saya dah pergi tengok. Banyak penjara saya masuk. Bukan saya banduan, saya masuk ceramah. Jarah saya masuk ceramah, alhamdulillah. Kan? Banyak macam-macam jenis penjara, daripada penjara juvana, di Sungai Petani ada penjara juvana, sampailah penjara untuk ISA, untuk orang biasa, banduan lelaki, banduan perempuan, sampailah banduan akhir. Sekiranya seorang itu didapati bersalah sebagai banduan akhir, maka kematian dia ialah pada hari Jumaat yang dia tahu tarikhnya. Dia tahu tarikhnya. Dan penggantungan itu akan dilakukan di antara jam 6 pagi hingga jam 7 pagi Jumaat pada minggu sekian. Tuan-tuan bayang banduan tu, hari Ahad apa dia buat? Dia tak bangun daripada sejadah. Panjang mana pun misai dia, banyak mana pun tattoo dia, berapa kawasan pun yang dia pegang, waktu dia jadi banduan akhir, air kosong pun tak boleh masuk dah dalam mulut dia. Pihak penjara bagi peluang hari terakhir untuk banduan akhir pilih menu yang dia nak, tapi tak lebih RM6.50. Tadi saya makan sotong goreng tepung RM6. Mahal. Kami RM4 je. Sotong goreng tepung boleh makan. Banduan akhir diberi ruang untuk pilih menu yang dia nak pada hari terakhir hidup dia. Dia nak pesan apa tuan? Dia nak order. Dia nak order rojak. Dia nak order nasi goreng kampung. Hari Khamis malam Jumaat, air kosong ni pun dah tak boleh lintas leher dia. Minum meleleh di sini. Tu kematian. Subhanallah. Dibenarkan untuk berjumpa dengan waris. Nak bercakap apa dengan keluarga waktu tu? Dalam masa tempoh berapa minit tu nak cakap apa? Tiada perkataan yang boleh keluar. Air mata je keluar laju air mata. Perkataan tak boleh keluar dah. Peluk isteri, peluk anak, perkataan tak boleh keluar. Sekejap lagi nak kena gantung. Gantung. Tetapi dia lebih beruntung daripada ramai orang Islam kerana dia sempat untuk taubat. Alhamdulillah. Ramai orang tak tahu pun hari itu adalah hari kematian dia. Majoriti orang tak tahu. Rupanya hari itu adalah hari terakhir untuk dia beribadat kepada Allah. Apabila roh meninggalkan tubuh, maka manusia tidak lagi mengenal erti ibadah sampai dia masuk syurga. Tuan-tuan ingatlah makna ni, makna ibadah elok-elok.
Sebab tu kita tengok tuan-tuan guru kita, kalau solat lama solat mereka, kalau duha sampai 8 rakaat duha, duha mereka. Kenapa? Jawapannya malam ni, iaitu apabila satu ruh meninggalkan tubuh, dia tidak lagi dibenarkan melakukan satu pun ibadat sampai dia masuk dalam syurga. Tak ada ibadat. Quran yang tuan-tuan tengok malam ni, kalau esok tuan-tuan mati, maka malam ni lah terakhir tuan-tuan sentuh dan membaca Quran tu. Sampai bila ustaz? Selama-lamanya. Kerana dalam syurga, tiada lagi solat, tiada lagi zakat, tiada lagi haji, tiada lagi sedekah, tiada lagi puasa. Yang namanya ibadah, di dunia ni saja. Nak baca Quran, Quran di dunia ni. Nak bersedekah, sedekah hari-hari di atas muka bumi ni. Sedekah hari. Orang mati cara su'ul khatimah, ayat pertama yang keluar daripada mulut dia, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, ayat pertama yang keluar dari mulut dia di alam barzakh, qala rabbi rji'un. Ya Allah, boleh tak nak balik sebentar? Ayat pertama, ayat pertama. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un. Ya Allah, boleh tak nak balik sebentar? Untuk apa? Untuk tengok anak kamu? Untuk tengok syarikat kamu? Untuk balik ke rumah kamu? Untuk pegang jawatan lagi? Semua tak mau. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Nak buat amal soleh. Tak mau dah, kerja tak mau dah, makan tak mau dah, jawatan tak mau dah, pangkat tak mau dah, ya Allah. Nak buat amal soleh. Dan Allah tafsirkan amal soleh itu dalam ayat lain, ayat Quran juga, amal soleh itu ialah bersedekah fi sabilillah. Antara ibadat yang paling nak dilakukan oleh seorang bila mati, sedekah. Ha, buat ceramah, buat tajuk sedekah. Ada banyak hadis yang Nabi cerita tentang sedekah, dan ceritalah tentang sedekah Rasulullah. Kenapa Nabi berani bersedekah? Sehingga tidak berbaki seringgit pun di dalam rumah Rasulullah. Sedangkan Nabi seorang yang kaya raya. Nah, walaupun kaya, tidak pernah harta di dalam rumah Nabi yang sampai pada waktu pagi kekal pada waktu petang, tak pernah habis. Banyak mana yang Nabi dapat ditimbun emas di depan rumah Nabi untuk Rasulullah daripada Bahrain. Sampai hari ini Bahrain mewah. Nenek moyang mereka dahulu kala, kalau datang ke Madinah, lunggukkan emas di depan rumah Nabi. Emas yang dilunggukkan pagi itu tidak lagi kelihatan selepas Zuhur. Kesemuanya disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini tajuk mati lagi ni. Ha? Hari pertama, paling banyak orang minta untuk kembali ke atas muka bumi Allah untuk melakukan ibadat sedekah jariah. Sedekah jariah. Mati itu sakit. Termasuk Rasulullah merasai sakit mati. Ini poin nombor satu. Hanya satu kumpulan yang tak rasa sakit mati, iaitulah mereka yang mati syahid. Para awliya rasa tak sakit mati? Para awliya rasa. Salihin rasa. Ulama yang Rabbani rasa kematian, sakit mati, rasa.
Satu saja kumpulan yang tidak merasai kesakitan mati, mereka ialah orang yang mati syahid. Syuhada. Syuhada ni pun boleh buat tajuk ceramah. Syuhada saja yang tidak merasai sakit mati. Sebab apa tuan? Satu, syuhada ni orang yang apabila esok Nabi umumkan, esok kita akan bergerak ke Khaybar untuk berperang, semua tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan rumah, tinggalkan kerja, tinggalkan duit dalam simpanan, tinggalkan kereta, kalau sanggup, esok bersama Rasulullah. Sanggupkah? Ha, benda pertama datang ke fikiran apa? KWSP ada 86,000 dah. Takkan nak tinggal ustaz? Sedaplah isteri saya. Benda pertama ketika diumum untuk berperang dan mati syahid, anak 4 orang pergi bersekolah ustaz. 4 orang sekolah. Baru lepas seorang, lagi 4. Nak pergi macam mana ustaz? Maka ramailah yang takkan boleh pergi ke medan perang untuk mati syahid. Ramai yang terungkap di dalam hati dia sekarang ni mustahil untuk pergi. Dalam keadaan macam ni. Tapi perang dah tak ada dah ustaz. Habis dah ni, zaman ni bukan zaman perang ni. Ni zaman zaman moden ustaz. Zaman WhatsApp, zaman kita naik kereta, zaman kita internet. Maka pemikiran itu salah. Karena malam ni saya nak beritahu kepada tuan-tuan, peluang untuk umat Nabi Muhammad 2019 mati syahid masih lagi terbuka sebab Imam Mahdi belum lagi keluar. Nak dengar tajuk Imam Mahdi? 2 jam. Imam Mahdi, saya belajar di Syria, alhamdulillah. Peperangan terbesar dunia yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi akan berlaku di Syria. Yang tu hadis riwayat Imam Muslim. Tak ada khilaf. Tu trailer je tu saya sebut tu. Nak cerita penuh, cari sendiri. Nak sebut tentang kematian tadi. Sehingga malam ini, roh syuhada sahaja, roh orang-orang yang mati syahid sahaja diletakkan oleh Allah di dalam perut-perut burung-burung yang berwarna hijau, dan mereka bebas berterbangan ke mana sahaja mereka nak pergi di dalam syurga Allah. Sampai malam ni, sampai sekarang saya sedang bercakap, roh para syuhada mereka telah pun ronda dan telah pun melihat syurga. Mulianya syuhada. Kerana betapa sikitnya orang yang berani untuk mati syahid dan meninggalkan dunia yang sedang dia genggam. Anak baru 2 orang, 2-2 kecil lagi ustaz, takkan nak pergi? Kalau kita kata takkan nak pergi, begitulah jawapan yang Allah bagi. Takkan aku nak bagi syurga kepada kamu. Macam tu je. Sebab tu Nabi sebut, man ahabba liqa Allah. Ni masih lagi tentang mati ni. Ahabba Allahu liqa'ah. Sesiapa yang suka dan merindui untuk bertemu dengan Allah. Daripada sini ya, dia tak, sebut sini tak jadi. Yang ni yang saya tunjuk kat tuan-tuan ni di padang mahsyar esok dipateri oleh Allah. Satu perkataan pun dia tak boleh sebut. Kerana mulut akan dihukum, sebab di dunia dulu dia sebut benda yang benar dan benda yang tidak benar. Man ahabba liqa Allah, siapa yang rindu Allah, ahabba Allahu liqa'ah, Allah juga merindui dia. Hati kita boleh jawab. Hati masing-masing boleh jawab. Tunduk, pejam mata seminit, rindu dah Allah. Teringat dah Allah. Hati kita akan jawab, tak teringat pun.
Setiap orang tak boleh bohong hati dia. Dia tak boleh bohong hati dia. Dan dia tak boleh tunding jari kepada orang sebelah. Kamu cinta Allah, kamu tak cinta Allah, tak boleh. Tetapi dia boleh bertanya diri dia sendiri, apakah dia merindui Allah? Kalau hati dia merindui Allah, air mata dia mengalir laju, ketahuilah Allah juga sedang merindui dia. Nabi sebut, وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ, sesiapa yang benci untuk bertemu dengan Allah. Ada anda? Macam-macam manusia hari ini. Yang benci untuk bertemu dengan Allah, sebut Allah tak suka, dengar Al-Quran tak suka, tengok majlis ilmu tak suka, tengok syariat Islam dibangkitkan, ditegakkan, dia tak suka. Hati dia tak suka, walaupun namanya Siti, walaupun namanya Muhammad. Dia tak suka. Karihallahu liqa'ah, kata Rasulullah, Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Habis dia. Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Tuan-tuan, mati seorang sekali saja. Seorang sekali saja. Dah rasa sekali sakit mati, tidak akan lagi merasai sakit mati selama-lamanya. Walaupun dibakar di dalam api neraka jahannam, seluruh tubuhnya dibakar, la yamutu fiha wala yahya, dia tak mati dan dia tak hidup. Yang dia rasa hanyalah kesakitan, sakit. Beberapa hari lepas ada satu orang, masih kisah kematian, dia WhatsApp saya, dia kata, ustaz, saya perlu jawapan segera. Saya kenal rapat dengan dia. Saya perlu jawapan segera. Sekarang saya di Madinah. Beberapa tahun lepas ada seorang ustaz bermimpi saya meninggal di Raudhah. Dan beberapa hari lepas orang yang WhatsApp saya ni, dia WhatsApp waktu tu dia duduk di Madinah, dan dia kata, beberapa hari lepas di Madinah saya mimpi saya mati di dalam Raudhah. Ustaz, adakah itu tanda lagi beberapa hari saya akan mati di Raudhah? Saya balas satu ayat je. Saya kata, tidak ada siapa yang tahu bila dan di mana dia akan mati. Senang jawapan saya. Ustaz, dia mimpi kah? Dia mimpi kah? Tiada siapa yang tahu bila dan di mana dia akan mati. Dia balas balik, terima kasih ustaz. Dia tak cakap banyak, tetapi saya mimpi ustaz. Tapi saya mimpi di Madinah ustaz. Alhamdulillah dia tak cakap banyak. Tapi ustaz, saya mimpi. Murabbi dia mimpi. Saya kata, tiada siapa yang tahu bila dan di mana dia akan mati. Pegang yang tu. Pegang yang tu. Sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah. Sentiasa melakukan ibadat kepada Allah. Bukan duk tunggu, duk kira bila nak mati. Hari ni saya WhatsApp dia tadi. Ada di mana? Ada di Mekah. Alhamdulillah, saya sebut hati. Kan tak mati? Bukan saya kata kat dia. Bukan saya kata kat dia. Saya tak WhatsApp pun. Saya WhatsApp dia. Saya tanya, ada di mana? Dia kata, dah sampai Mekah. Saya kata, kan? Tuan-tuan, murabbi dia mimpi. Dia pun mimpi di Mekah waktu tu. Berapa hari lepas, di Madinah. Dia mati dalam Raudhah. Saya kata, mimpi tuan mungkin bermaksud insya-Allah tuan mati di dalam Raudhah, dan mungkin juga bermaksud insya-Allah tuan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kalau kita tunggu kan, dia pun mursyid dia bagi tahu, mursyid dia mimpi dia mati dalam Raudhah, dia pula mimpi di Madinah mati dalam Raudhah. Dia kata, di Madinah lagi 2 hari. Oi, tak boleh makan dah ni. Isteri dia sakit pun dia tetap boleh ni. Memang akan mati ni. Nampak? Maka tak betul. Tuan-tuan, jangan kira. Tuan-tuan, ha? Jangan kira. Hari kematian,
Bila hari kematian, tak ada botol air, ada tak botol nak tunjuk orang mati? Bismillah, alhamdulillah. Ha, ni dua orang mati ni. Ayat pun sikit. Hari kematian, orang duk sakit nazar. Kebanyakan kita nazar. Ahli keluarga pun balik ramai. Balik bukan untuk baca Quran, bukan untuk zikir, bukan untuk bagi semangat. Balik pakat buat kerja masing-masing. Yang bersembang, sembang. Yang isap rokok, isap rokok. Yang minggim, minggim. Yang WhatsApp, WhatsApp. Yang riuh masak di dapur, riuh masak di dapur. Patutnya bila ahli keluarga tu sakit, yang lain datang baca Quran dengan tenang. Anaknya, cucunya, anak saudaranya keliling baca. Sebab tu untung kalau ramai anak soleh. Sebab anak soleh ni bila dia sebut Subhanallah, bila dia puji Allah, dia zikir, pahala itu juga akan dikongsikan ke dalam akaun ibu dan ayah dia tanpa tangguh-tangguh. Instant transfer terus masuk. Dia tak ada selepas 3 hari, lepas 18 jam. Anak soleh, anak soleh kalau 8.30 dia angkat tangan Rabbighfirli dhunubi wali walidayya, 8.30 itu jugalah terang benderang barzakh ayahnya dan ibu dia. Dia tak ada, dia tak ada tangguh-tangguh. Maka ramaikan anak soleh. Dan anak yang soleh pula, mulut dia, tuan-tuan, mulut anak yang soleh, setiap jam dia akan sebut dan terlintas di hati dia, Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap jam, setiap jam. Satu orang bila dia nazar, dia pun tak tahu hari apa, jam berapa, minit ke berapa, saat ke berapa. Ada orang sakit 7 tahun sakit baru mati. Semua anak dah jadi anak deraka dah. 7 tahun tak boleh bergerak, makan kena suap, minum kena suap, najis perlu ditukar oleh anak-anak dengan pampers. Semua anak dah jadi anak deraka dah. Itu ujian Allah kepada keluarga tu. Tapi tak ramai anak-anak yang mampu untuk memakaikan pampers ayah dan mak hak 7 tahun 6 tahun tadi. Tak ramai. Jadi contoh ni yang kita tengok ni dengan mata. Lawan tolak, bertengkar adik-beradik. Rumah kamu pula, aku dah 6 tahun dah. Rumah kamu pula 4 bulan dah di rumah aku. Mak yang lumpuh dengar, mengelih air mata. Subhanallah. Sebab tu ibu dan ayah yang soleh, dia berdoa apa? Saya pernah dengar ni. Ibu dan ayah yang soleh, salah satu doa mereka, dia kata, ya Allah, sekiranya kau matikan aku, matikanlah dengan cara yang mudah, yang aku tidak menyusahkan sesiapa pun di keliling aku. Sebab dia tahu kalau Allah uji dia sakit yang melantar, tak boleh gerak, itu bermaksud ujian besar kepada anak-anak dia. Untuk menjadi anak yang taat dan soleh, yang akan dilimpahkan oleh Allah kebahagiaan dan rezeki yang melimpah kalau dia berkhidmat, ataupun dia akan jadi anak yang derhaka, yang setiap hari dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk. Dua orang. Ibu solehah dia doa, dia kata, ya Allah, kalau matikan anakku, janganlah susahkan siapa pun di keliling aku.
Senang dia mati. Sakit pun tidak, tak ada sakit apa teruk-teruk meninggal. Kalau satu orang itu mati ketika dia baca Quran, tuan-tuan sekalian, maka ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati ketika baca Quran. Cara kematian tak boleh dipilih oleh sesiapa pun orang itu. Banyak mana pun ilmu dia, berapa juzuk Quran pun yang dihafal, berapa kaya pun duit yang dia ada, berapa masyhur pun dia di dunia, dan setinggi apa pun jawatan yang dia pegang, dia tak boleh pilih cara dan keadaan mati dia. Kalau dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah, ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati waktu dia sujud itu. Saya suka sebut kisah ni, tapi malam ni saya tak sebut sebab masa tak panjang. Satu orang yang mati, saya belum pernah melihat sesiapa pun yang boleh menandingi makcik itu, yang mati dalam keadaan sujud kepada Allah pada malam Jumaat, pada bulan Ramadan, selepas berbuka puasa. Tunjuk seorang, tunjuk seorang kat saya, dan dia jiran saya, dan dia jiran saya. Sifat dia yang paling penting, dia tak pernah menyakitkan hati orang. Hati cukup penting. Hak orang, sakit hati orang, maruah orang, tipu orang, jangan. Makcik ni, saya tidur dengan mendengar bacaan Quran, dan saya bangun subuh dengan mendengar bacaan Quran beliau. Mati bulan Ramadan, malam Jumaat, dalam sujud. Tuan-tuan nak beli, tuan-tuan nak beli cara tu, tak boleh beli. Allah anugerahkan. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan mabuk, naik kereta, accident, mati mabuk, Nabi sebut dia bangun di mahsyar dalam keadaan botol arak masih disendeng di bahunya, berjalan ke mahsyar dalam keadaan mabuk, terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Kerana tiap-tiap orang mati dengan cara dia hidup, dan dibangkitkan oleh Allah dengan cara kematiannya. Subhanallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan cara husnul khatimah. Tentang yang paling penting sekali, ending, mati. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ada orang dia hidup, ending dia dengan amalan ahli neraka, dia mati su'ul khatimah. Ending penting. Tempoh hidup pun penting. Ni hak kita hidup ni nak isi dengan apa, itu penting. Tetapi yang paling penting, hak khatimah itu. Yang khatimah itu, itu yang paling utama. Mohon dengan Allah sungguh-sungguh, bukan melawak tuan. Mohon dengan sungguh-sungguh. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Seorang wanita ahli ibadat kurung kucing sampai mati, masuk neraka perempuan tu. Seorang lelaki bunuh 100 orang, hadis sahih. Seorang lelaki bunuh 100 orang, angka 100 tu tuan-tuan bukan kiasan. Dia bunuh 100 orang, bulan ni bunuh, lepas 6 bulan bunuh orang, tahun depan bunuh orang, bunuh tuan-tuan, bukan jentik telinga. Bunuh. Bertaubat kepada Allah. Ingat. Lelaki ni bertaubat kepada Allah. Taubat dia diterima, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Satu orang yang nazak bila sampai masa dia,
Ha ni dengar elok-elok ni yang yang nak meninggal tahun ni. Subhanallah. Tak payah takut tuan-tuan, semua nak pergi ke alam tu. Orang takut, selama ni orang takut sebab orang ingat alam barzakh ni lepas disoal oleh malaikat apa semua, mati dalam keadaan husnul khatimah, apa semua selesai. Lepas tu duduk dalam dalam tanah tu empat segi duduk. Bila nak kiamat ni? Bukan. Alam barzakh ni alam yang luas. Boleh berjalan, boleh bersembang, boleh berjumpa dengan roh-roh lain. Ni tu nak pergi ke alam barzakh betul tu. Memang tak ada dah, saya beritahu siap, memang tak sempat dah pergi tu. Kepada episod tu memang tak sempat dah. Cuma saya cerita siap-siap, itulah barzakh yang sebenarnya. Ia sebuah alam yang indah. Tak tengok dah wajah malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir tanya beberapa soalan tu, kemudian dia pergi, dia tak datang dah. Kita rehat, tak ada lagi semayang, tak ada lagi susah, tak ada lagi resah, tiada lagi takut, tiada lagi miskin, tak ada lagi. Rehat. Dan alam itu indah. Bersembang dengan orang tu, bersembang dengan orang ni. Ada hadis kan? Kesemua ni ada, ada hadis. Tak sampai itu tu episod 83. Ni baru episod 2. Kan drama panjang-panjang sekarang ni. Subhanallah. Satu orang bila dia nazak, banyak kali ya, keluar tajuk ni. Nazak, Allah pun arahkan malakul maut. Malaikat ni nama malakul maut. Bilangan malaikat lebih ramai daripada bilangan semua makhluk yang ada atas alam ni. Ada 4 orang ketua malaikat, seperti mana ada 5 orang ketua rasul dan para nabi. Nabi ada 124,000 orang nabi. Nabi ada 124,000 orang nabi. Ulul azmi ada 5. Para malaikat sangatlah ramai. Ketua yang paling kanan 4. Israfil, Mikail, Jibril, Malakul Maut, 4 orang. Setelah malaikat Israfil tiup sangkakala, tak pergi lagi cerita hak botol tadi ni, botol nak cerita ni dulu ni, ni menarik ni tentang kematian. Makhluk yang bernama kematian, makhluk yang bernama mati. Setelah Israfil tiup sangkakala, kesemua makhluk bernyawa mati termasuk penghuni-penghuni langit pada 7 langit, iaitulah malaikat. Lalu Allah panggil Malakul Maut. Wahai Malakul Maut, man baqi, siapakah yang berbaki di kalangan yang bernyawa? Malaikat Maut sebut, walaupun Allah Maha mengetahui. Malaikat Maut pun jawab, ya Allah, baqita antal hayyul ladzi la yamut, telah berbaki kamu wahai Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Baqiya Jibril, baqiya Israfil, baqiya hamalatul arsh, wa baqitu ana. Yang masih hidup lagi ialah Jibril, Mikail, Israfil dan penanggung-penanggung aras yang berjumlah 8 orang. Aras ada 8 malaikat. Setiap malaikat penanggung aras lebih besar dari Jibril alaihissalam. Cerita malaikat tak lama sangat, sejam setengah. Nak dengar? Habis dah, lagi 5 minit je. Malaikat apa? Saya lebih sikit. Subhanallah. Penanggung aras 8 orang. Kata Malakul Maut, berbaki sekian-sekian. Allah arah Malakat Maut pergi cabut nyawa Hamalatul Arsh yang 8 tadi. Pergilah Malakul Maut, dia cabut nyawa Hamalatul Arsh. Subhanallah. Ke-8-8. Siapa berbaki? Israfil. Allah Ta'ala sebut, wahai Malakul Maut,
Iqbit ruha Israfil. Pergi cabut nyawa Israfil. Dicabut nyawa Israfil. Man baqi? Baqiya Mikail. Cabut nyawa Mikail. Siapa yang berbaki? Jibril. Cabut iqbit ruha Jibril. Cabut, dicabut ruh Jibril. Tuan-tuan jangan tanya iblis Ustaz. Iblis daripada sangkakala pertama tadi mati awal lagi. Iblis, syaitan, jin, manusia. Akhirnya yang berbaki ketika itu hanyalah malakul maut yang bernyawa. Maka kata Allah, iqbit ruhaka ya malakul maut. Cabut nyawa kamu wahai malakul maut. Dia pun cabut nyawa dia. Setelah di dalam wujud ini, tuan-tuan, tiada lagi yang bernyawa. Dan berbakilah Allah yang maha hidup dan tidak mati selama-lamanya. Lalu Allah berkata, Anal Jabbar, Anal Jabbar, Anal Jabbar. Nak terjemah apa Jabbar? Berkuasa, berkehendak. Limanil mulkul yawm, tanya Allah. Kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Cuba jawab. Allah tanya ketika itu. Waktu itu memang tak ada siapa pun yang mendengar. Tapi Nabi cerita kisah ini. Lalu Allah sendiri menjawab, Lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah. Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Cerita yang botol tadi ni, Nazam. Bila sampai waktu dia, Allah pun arahkan Malakul Maut untuk turun. Kenapa saya kata turun? Sebab tempat tinggal malaikat ialah langit. Sampai malam ni ke Ustaz? Ya, sehingga malam ini maskanul malaikah as-samawatus sab'. Tempat tinggal seluruh malaikat adalah langit 1 sampai langit 7. Bila ada malaikat yang bertugas, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun. Langit ke bawah pun dia akan turun. Sebab tu Jibril pernah duduk dengan Nabi Muhammad. Waktu tu Jibril dengan rupa paras manusia. Jibril rupa paras manusia. Pintu langit terbuka, Jibril pun tengok. Jibril kata, wahai Muhammad, malaikat ini tak pernah turun sejak dia diciptakan. Jibril tengok, dia kenal lah ke semua. Dia ketua malaikat. Dia kata, wahai Muhammad, malaikat ini tidak pernah turun semenjak dia diciptakan. Kemudian malaikat itu turun, turun, turun. Dia berupa dengan rupa manusia, malaikat itu. Ini adalah kitab akidah. Akidah kita, akidah Asy'ariyah kita. Dia turun, dia berupa dengan rupa manusia, dia pun datang. Takat tu jelah cerita, panjang cerita dia. Apa yang berlaku? Itu cari sendiri. Tuan-tuan, dia ni sakit nazak. Sampai saat dia mati, malakul maut pun datang. Apabila malakul maut datang, dia tidak datang berseorangan. Malakul maut akan datang dengan satu kumpulan, sama ada kumpulan itu adalah kumpulan malaikat rahmat, insya-Allah untuk kita semua, ataupun malaikat maut akan turun dengan sekumpulan malaikat azab wal iyadzu billah untuk orang kafir ataupun orang fasik dan munafik. Islam tapi petang-petang pakai seluar pendek. Islam tapi masih lagi berjudi. Islam tapi berurusan dengan riba sudah berpuluh-puluh tahun. Fasik. Fasik. Bila malakul maut datang, dia akan berada di kepala. Tuan-tuan tak perlu kosongkan kawasan tu. Sebab dia berada di alam lain.
Sat lagi duk buat adat baru kosong kau ni tani kosong. Malaikat maut nak duduk banyak cantik. Ingat besar untuk seorang kah? Nabi sebut dalam hadis sahih, malakul maut akan turun dan dia akan berada di kepala. Di belakang dia satu kumpulan, satu je kumpulan. Bertindih-tindih para malaikat sampai ke langit. Sama ada pasukan malaikat rahmat atau pasukan malaikat azab. Bila sampai masa, malakul maut pun akan cabut nyawa tadi. Dia akan mula tarik. Dan roh akan mula kosong daripada bahagian sini. Tarik di sini, roh akan mula kosong daripada bahagian kaki. Bila tarik, dia sakit. Dan ketika dia rasa sakit mati, dia tahu wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin inilah kematian. Dia tahu ni mati. Dia, bila dia mula rasa sakit satu badan tu dan kaki dia akan mula kosong. Tuan-tuan tengok ni air ni. Kau bagi air nak habis dah pula. Air ni seperti roh. Kalau bagi banyak sikit cantiklah. Nah, dia seperti roh. Bila roh ni keluar, dia akan mula kosong di kaki. Kita akan rasa kosong di kaki tu, kaki tak boleh gerak. Atas, atas masih lagi boleh ni, tangan masih boleh. Kemudian roh tu akan bergerak naik ke atas. Dia kosongkan kawasan lutut ke bawah. Dia kosong kawasan pinggang ke bawah. Sakit tak? Sakit. Sakit tetap sakit. Sekejap atau lama. Husnul khatimah, sakitnya sekejap saja, insyaAllah. Kosong sampai sini, kemudian ruh naik. Seperti yang saya sebut tadi, ruh itu keluar dengan laju dan mudah. Sebab dia pun merindui Allah. Sangat merindui Allah. Dia keluar laju ni. Kemudian bila dia sampai di sini, dia bunyi. Maksudnya dah sampai di sini. Tuan-tuan dengar ada adik-beradik saudara mara yang dah nazak, pergi duduk di sebelah. Duduk di sebelah. Tengok bagaimana orang sakaratul maut menginsafkan orang-orang yang beriman. Sebut di telinga ibu dan ayah kita perlahan-lahan. La ilaha illallah. Kataan tu je. Jangan laju-laju. Sebab orang yang mati ni seolah-olah dia berada di tengah lautan yang luas. Apa sahaja yang dicampakkan ketika itu, dia akan meragut dan merampasnya. Dia akan ambil. Kalau waktu dia tenggelam timbul di lautan yang luas itu, perkataan yang dia dengar iaitulah la ilaha illallah, maka perkataan itulah yang akan dipegang dan disebut oleh hati dan mulut dia. Bila tengok nazak, boleh tahu tuan-tuan, bila tengok nazak ni kita kan bisik di telinga dia. Jangan paksa dia, sebutlah ya, sebutlah ya. Bukan dia nak boleh sebutlah, dia tengok muka kita, dia dah tak berdaya dah waktu tu. Hati dan mulut dia akan perlahan sebut. Dan waktu tu dia dah tak boleh ingat apa dah. Kecualilah bantuan-bantuan yang diberikan di sekeliling dia. Dengan sebutan laqinu mautakum, sebut di telinga orang yang hampir mati dengan perkataan la ilaha illallah. Berhenti sekejap, lama sikit sebut pula. Kemudian roh pun keluar. Waktu roh dah sampai di kerongkongan, Arab panggil ghar-gharah. Arab panggil ghar-gharah. Dia bunyi. Ada yang bunyi kuat, ada yang bunyi perlahan, ada yang tak bunyi langsung. Ada bunyi. Bunyi perlahan. Ni, duduk sini. Malaikat maut dia nak cabut semua. Roh yang telah pun bercantum dengan tulang belulang, darah dan daging kita, roh itulah yang nak ditarik keluar.
Ruh tuan sakit. Apabila roh telah sampai di kerongkongan, ketahuilah saya dan kita semua, saya dan kita semua, bahawasanya ketika itulah buat kali pertama kita akan melihat alam ghaib yang selama ni kita dengar, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu ialah orang yang mempercayai dengan alam dan urusan yang ghaib, perkara-perkara ghaib. Waktu roh sampai di kerongkongan gharrah, waktu itulah mata kita akan ikut roh. Sebab tu orang meninggal dia tengok ke mana. Nabi sebut apabila roh itu keluar, tabi'ahul basar, hadis tabi'ahul basar, mata dia akan tengok di sini. Sebab malaikat maut duduk di sini. Sebab tu dia lihat roh dia ke sini. Sebab tu orang meninggal dia tengok situ. Orang meninggal mata dia akan tengok sini sikit, ke arah atas sedikit. Sebab roh dibawa ke atas, bukan ke atas sana. Ni di kepala tu. Kan dia duduk macam tu, maka mata dia akan tengok ke sini sikit. Macam tu. Yang ni Nabi sebut. Dan memang itu yang kita tengok. Waktu itulah kali pertama melihat malakul maut. Sekiranya kamu melihat malakul maut datang dalam rupa paras yang berseri-seri, maka ketahuilah mati kamu adalah husnul khatimah. Yang tu ya. Saat pertama roh kita keluar daripada tubuh kita, ketika roh melintasi kerongkongan kita, waktu itu kita mula menatap wajah malakul maut. Seandainya wajah itu senyum kepada kita, datang dengan rupa yang berseri-seri, ketahuilah mati kita adalah mati husnul khatimah. Dia bukan mengerikan tuan-tuan, tidak mengerikan. Memang sakit. Tubuh kita sangat sakit, kita sangat sedih waktu tu. Persoalan yang keluar, pelbagai persoalan yang keluar, ni kematian ke? Kita pun tengok tubuh kita, waktu tu kita masih balik melihat ruang bilik kematian kita. Soalan mari macam-macam ni. Macam mana dengan anak kita? Macam mana dengan tanah kita? Kalau orang beriman, oh dah tak boleh dah pegang Quran, tak boleh dah nak bersedekah, ya Allah, inilah kematian. Itu orang beriman. Orang yang husnul khatimah, dia keluar dalam keadaan dia sakit, semua orang akan tertanya-tanya, ni mati ke? Oh ni mati. Kesemua orang, ustaz apa pun dia, dia akan tertanya-tanya, ini mati. Dia akan merasa sedih. Mesti teringat tuan-tuan. Semua memori dunia datang waktu tu. Dia terasa sedih, teringat macam mana itu, macam mana ini. Waktu tu, malaikat rahmat yang ramai yang tadi Nabi sebut, bidul wujuh, kesemuanya mereka datang dalam keadaan wajah yang berseri-seri, senyum kepada kamu. Sambil mereka sebut, Alla takhafu wa la tahzanu. Aziz, saya tak baca daripada awal. Surah Fussilat ayat 30. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Orang yang menyebut Tuhan aku Allah, Tuhan aku Allah. Thumma istaqamu. Kemudian dia berterusan melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, sampailah dia wafat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat rahmat akan turun dengan bilangan yang ramai. Apa mereka sebut? Tuan-tuan, yang ni hari pertama, ayat pertama yang tuan-tuan akan dengar daripada mulut malaikat rahmat. Pasukan malaikat rahmat, sekiranya mati kita husnul khatimah. Apa? Para malaikat ni ramai-ramai sebut, datang kepada kita yang waktu itu berbentuk roh. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Kematian kamu baik. Kamu akan dilayan oleh Allah dengan baik. Ahli keluarga kamu jangan risau. Kamu latih mereka dengan iman.
Anak-anak kamu, kamu dah ajar baca Quran, jangan risau. Kamu kan orang baik. Dia tak risau. Dan memang dia tak risau dah dengan anak dan isteri dia. Dia dah tinggalkan seorang isteri yang tutup aurat dengan sempurna. Dia dah tinggalkan anak-anak yang tak pernah tinggalkan solat, walaupun dia tak lihat anak-anak itu. Malaikat datang berbondong-bondong, bilangan mereka tersusun-susun sampai ke langit, datang pujuk dia. Ni tak payah risau, kamu orang baik. Tak payah sedihlah, ni kita nak pergi tempat pun tempat yang tempat seronok. Barzah. Raudhatun min riyadil jannah. Barzah. Satu taman daripada taman syurga, barzah. Untuk orang yang mati husnul khatimah. Waktu itulah buat kali pertamanya kita akan melihat roh kita. Macam mana roh tuan? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu, kita semua tak tahu. Kita akan melihat roh kita buat kali pertama. Nabi kata roh itu akan berada di tangan malakul maut, lalu dibawa pakaian daripada syurga, pakaian syurga. Dibalut roh itu dan dibawa wangi-wangian syurga, dilumur pada roh itu. Maka semerbaklah bau itu daripada langit pertama sampai langit ketujuh. Wangi. Lalu dibawa roh itu kemana tuan? Bukan ke barzah, naik ke langit. Naik ke langit satu, langit dua, langit tiga, sampai ke langit tujuh. Allah SWT berfirman, simpan buku amalannya di illiyin. Kalla inna kitab al-abrar lafi illiyin. Illiyin ialah nama tempat. Sekiranya orang itu soleh, buku amalannya di illiyin. Selepas langit tujuh, Allah pun sebut simpan buku amalannya di langit di Aliyin, dia ni orang baik, kembalikan dia di sana. Sana tu di mana tuan-tuan? Sana itu di bumi, dan di sanalah dia akan pergi ke alam barzakh. Di mana sebetulnya barzakh? Wallahu a'lam. Roh itu akan turun langit 7 6 5 4 3 2 1. Turun. Maksudnya tinggi ustaz? Ya, tinggi. Sangat jauh? Ya, sangat jauh. Dan roh perjalanannya sangat laju. Semua akan lalu tuan-tuan. Semua orang akan lalu. Dibawa, diturun ke bawah. Orang pun angkat jenazah kita tadi. Mandi, kafan, bawa ke masjid, disolatkan, kemudian dikebumikan. Setelah dikebumikan, sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan dagingnya, maka akan turun kepada kamu malaikat apa? Munkar dan nakir. Berapa tempoh dia? Sembelih kambing, dilapah dan dibahagikan. Tuan-tuan, 9.20 dah ni. Tak maaf lah. Kau berhenti tu sekarang. Ya? Malaikat Munkar dan Nakir akan turun. Dan Nabi sebut, ni hari pertama dia panjang, saya pendekkan. Pada hari pertama itu, setelah semua pulang, kalian bahkan mendengar bunyi tapak kasut yang meninggalkan tanah perkuburan. Dengar. Ada perkara yang didengari oleh orang yang berada di alam barzakh. Antaranya itu, hadis tu jelas, hadis tu hadis sahih. Nabi kata kalian mendengar bunyi tapak kaki orang-orang meninggalkan tanah perkuburan, lalu turun Munkar dan Nakir. Apabila turun Munkar dan Nakir, saya tak cerita dah lah, dia punya sifat dia sebagainya. Dia terus tanya soalan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Waktu tu yang akan jawab ialah amalan kita, bukan ilmu pengetahuan kita.
Maka orang yang mati husnul khatimah akan menjawab dengan mulut yang lancar, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Ma dinuka, apa agama kamu? Dinial Islam, agama aku Islam. Siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab. Habis dia jawab 3-4 soalan, malaikat munkar dan nakir pun pergi. Habis soalan, sesi soal jawab. Ada pendapat ulama sebut selama 3 hari di soal, ada yang sebut selama 40 hari dan begitulah beberapa pendapat. Kemudian malaikat munkar dan nakir pun pergi dan tak kembali. Lalu roh ini pun dibawa ke taman syurga. Maka hiduplah dia di taman syurga, dia berjumpa dengan roh-roh yang lain. Ramai yang semua roh yang kenal dia ni, haji ni, datang umun. Loh, Haji Ma'im meninggal dah. Haji Ma'im kata, hang lagi awal. Yang tu saya punya ayat lah, bukan hadis. Tetapi yang Rasulullah beritahu, dia akan berjumpa dengan roh-roh lain. Roh-roh lain akan datang mengerumuninya, yang kenal dia. Untuk apa? Untuk tanya anaknya. Tanya anak dia, nak tanya rumah dia, nak tanya. Roh-roh lama datang, macam mana isteri saya lepas saya mati? Okey ke dia? Haji Ismail baru mati tu kata, Alhamdulillah, dia pun dah menikah lain dah. Contoh. Hak tu saya, bukan hadis. Subhanallah. Sembang, bersembang. Maka hiduplah dia di alam tu. Barzakh. Hidup. Orang yang su'ul khatimah tadi, cabut roh nyawa, sakit, dia pula tak mau keluar daripada roh dia, berlari-lari dia daripada roh tadi, daripada dalam tubuh tadi. Bila malaikat maut tarik nyawa dia, berlari, tatafarraqur ruhu fil jasad, kata Nabi. Berlari hingga berpecah, pecah roh dia di dalam tubuh, dah sakit, lagi sakit. Lagi sakit. Tak mau keluar dia. Benci dia berjumpa dengan Allah, dan Allah juga benci dengan dia. Lalu direntak. Direntak. Kemudian berada di tangan malaikat. Kali pertama roh dia sampai di sini, dia pun tengok wajah malakul maut datang dengan wajah yang ganas. Ketahuilah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Habis dia. Kemudian kesemua malaikat yang datang adalah malaikat azab, kesemuanya berwajah hitam melegam, kata Rasulullah. Sudul wujuh. Ketika kalian melihat malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut itu dalam keadaan wajah yang hitam, ketahuilah mereka adalah kamu, kematian kamu adalah kematian su'ul khatimah. Habis dia. Tak ada peluang. Lalu dia dibawa ke atas. Macam biasa, naik ke langit. Bila sampai di langit pertama, pintu langit itu dalam keadaan ditutup dan tidak dibuka oleh malaikat. Kata malaikat, dia tidak diundang ke sini. Habis dia. Lemparkan ruhnya ke bawah. Lempar. Lalu dilempar dengan penuh kehinaan. Setelah dihalau oleh Allah dan para malaikat daripada langit. Orang yang mati su'ul khatimah, orang fasik, orang munafik, orang kafir, semua tak boleh naik. Langit pertama pun tak lepas. Fatahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Ruh itu dilempar dengan laju, turun ke bawah dengan penuh kehinaan. Turun, dikembalikan ke alam barzakh. Datang malaikat munkar dan nakir. Lalu malaikat pun bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Amalan dia tak boleh jawab. Nabi sebut, dia kata duit tu, tu Nabi sebut tuan. Ada dalam hadis ni, hadis sahih ni. Bila dia disoal, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kata La adri, aku tak tahu. Lalu dipukul.
yang mana pemukul besi itu sekiranya diletakkan di atas sebuah gunung, berkecailah gunung yang besar itu. Gunung berkecai, tuan-tuan. Tubuh bercantum, tubuh tanya lagi, man rabbuka, siapa Allah Tuhan kamu? Tak boleh sebut, mulut dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut dua perkataan, Rabbi Allah, dua perkataan je. Menyesal dia. Lalu dipukul, kemudian dia diseret ke alam barzakh, ke satu lubang daripada lubang neraka. Bermula dah siksaan dia di situ. Antara bentuk siksaan, kata Rasulullah, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Nabi tengok dalam mimpi. Dan mimpi para rasul itu adalah wahyu. Nabi kata antara bentuk siksaan di barzakh ialah satu orang dihempapkan kepalanya dengan batu besar sehingga berkecai batu, berkecai kepalanya. Lalu bersambung kepalanya. Sakit tadi, sakit. Tuan-tuan, sakit, pecah dan hancur kepala. Lalu bersambung kepalanya. Lalu malaikat datang, dihempaskan lagi batu besar ke atas kepalanya, hancur kepalanya. Nabi kata begitulah diulang sambung kepalanya sampai kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-samalah kita melakukan persiapan. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Nah, Tok Imam pun reling sekarang dah tu. Nah, setengah jam dah ni. Tuan-tuan, dekat tu dulu ceramah ringkas kita tentang barzakh. Semoga kita semua mendapat yang akibar daripada apa yang saya sebut, dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Aku qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.